Menolak Hengkang, Aaron Wan-Bissaka pilih bersaing dengan Diogo Dalot. Aaron Wan-Bissaka secara tidak langsung menyiratkan ingin bertahan di Manchester United. Pemain berposisi bek kanan ini memilih bersaing dengan Diogo Dalot. Di awal musim tahun 2023 sampai tahun 2024, Aaron Wan-Bissaka jadi pilihan utama Manchester United. Pemain berusia 25 tahun ini bermain sejak menit awal dalam dua laga pertama. Aaron Wan-Bissaka bahkan sempat tampil impresif pada laga pembuka. Satu assist dibuatnya untuk gol semata wayang kemenangan Manchester United atas Wolverhampton. Setelah bermain penuh di laga pertama, dia kemudian hanya bermain 66 menit di laga kedua. Saat kalah 0-2 dari Tottenham, Aaron Wan-Bissaka digantikan oleh Dalot. Terkait dengan kesempatannya bermain di laga-laga selanjutnya, Aaron Wan-Bissaka tidak risau. Dia bertekad untuk bersaing memperebutkan posisi inti dengan Dalot. "Saya rasa itu bagus untuk kami berdua, persaingan ini justru menyehatkan," ucap Aaron Wan-Bissaka di laman resmi klub. "Dengan begitu, kami berdua akan saling terdorong untuk kompetitif dan memberikan yang lebih, sekaligus membantu tim tampil lebih baik," terangnya. Persaingan tersebut diharapkan Aaron Wan-Bissaka menjaga standar terbaik dirinya dan Dalot, sebab mereka tidak boleh menurunkan performa jika ingin mendapat posisi inti. "Ini akan membantu masing-masing dari kami untuk tidak berleha-leha," kata dia. "Karena kami akan selalu sadar bahwa seseorang sedang mengincar posisi ini, jadi kami akan all out," tambahnya. Pernyataan Aaron Wan-Bissaka seolah jadi sinyal bahwa dirinya tidak akan dan tidak mau dijual di musim panas 2023. Ex pemain Crystal Palace itu mulai melihat peluang untuk kembali mendapatkan menit bermain secara reguler di Manchester United. Dean Henderson segera pergi, penggantinya dari Benfica. Skuad Manchester United sepertinya akan mengalami perubahan di sektor penjaga gawang. Dean Henderson dikabarkan akan segera pergi dan digantikan oleh kiper Benfica, Odysseas Vlahodimos. Musim panas ini, Manchester United resmi melepas David De Gea. Sebagai gantinya, Setan Merah memboyong Andre Onana dari Inter Milan. Andre Onana pun langsung menjadi kiper utama United. Sementara itu, pos kiper cadangan kembali diisi oleh Dean Henderson setelah ia balik dari masa peminjaman di Nottingham Forest. Namun, Dean Henderson bisa jadi bakal segera cabut dari Old Trafford lagi. Namun, mereka mundur setelah United meminta garansi pembelian permanen jika kiper 26 tahun itu mencapai target jumlah penampilan dalam semusim. Manchester United memang ingin melepas Dean Henderson dengan status pinjaman disertai kewajiban pembelian permanen. Nah, pakar transfer Fabrizio Romano kini mengklaim bahwa Palace tertarik meminang Dean Henderson. Negosiasi Palace dan Henderson diklaim berjalan lancar. Di sana, Henderson bakal menjadi kiper utama Palace menggantikan Vicente Guaita yang kemungkinan hengkang. Lantas, siapakah sosok yang bakal menggantikan Dean Henderson di Manchester United? Romano menyebut Vlahodimos berada di daftar teratas incaran Setan Merah. Manchester United sekarang menjajaki kepindahan untuk Odysseas Vlahodimos yang diperkirakan akan meninggalkan Benfica, tulis Fabrizio Romano. Vlahodimos daftar teratas Manchester United sebagai kiper cadangan baru jika Dean Henderson bergabung dengan Crystal Palace atau Forest. Dipastikan depak dua pemain, tawaran fantastis untuk Benjamin Pavard. Kabar transfer Premier League, Manchester United sajikan tawaran fantastis untuk Benjamin Pavard hingga depak dua pemain yakni Donny van de Beek dan Brandon Williams. Manchester United memang tengah panas dikabarkan ngebet memboyong Benjamin Pavard pada bursa transfer musim panas 2023 kali ini. Sebelumnya, Benjamin Pavard dilaporkan lebih tertarik untuk bergabung dengan Inter Milan yang siap menggelontorkan dana sebesar 25 juta euro. Hal ini turut menjadi pertimbangan Bayern Munchen yang tak ingin melepas Benjamin Pavard di bawah nominal 35 juta euro pada bursa transfer musim panas 2023 kali ini. Sementara itu, menurut laporan dari La Gazzetta, Manchester United mengambil langkah berani dengan menawarkan gaji tahunan sebesar 4 juta euro. Namun, kedatangan Benjamin Pavard ke Old Trafford bisa jadi menjadi sulit usai Harry Maguire memutuskan untuk tak pergi di bursa transfer kali ini. Harry Maguire yang memilih menetap di Old Trafford itu membuat Manchester United tak bisa berbuat banyak karena masih terikat dengan batasan Financial Fair Play, FFP. Selain itu, menurut beberapa laporan yang ada, Benjamin Pavard juga dikabarkan menetap di Liga Jerman usai Bayern Munchen ingin mempertahankannya. Namun, Benjamin Pavard tampaknya tak ingin memperpanjang kontrak dengan Bayern yang habis pada 2024 mendatang. Hal ini membuat De Rotten bimbang karena tak mungkin melepas aset berharganya pada tahun depan dengan cuma-cuma. Selain tawaran fantastis Benjamin Pavard,
Manchester United dipastikan mendepak dua pemain yakni Donny van de Beek dan Brandon Williams di bursa transfer kali ini. Manchester United kalah dari Spurs, Ten Hag umumkan dua pemain ini harus pergi. Manchester United menelan kekalahan pertama saat takluk 0-2 dari Tottenham Hotspur pada pekan kedua Liga Inggris di Tottenham Stadium, Sabtu, tanggal 19 Agustus tahun 2023. Dua gol dari Pape Sarr dan gol bunuh diri Lisandro Martinez membuat Manchester United keok. Usai kekalahan ini, manajer Manchester United Erik ten Hag pun langsung membuat pengumuman. Dia mengakui dua pemain Manchester United harus pergi karena tak akan masuk seleksi dirinya. Dua pemain yang dimaksud yaitu Donny van de Beek dan Brandon Williams, keduanya diharapkan bisa menemukan klub baru sebelum bursa transfer ditutup pada tanggal 1 September tahun 2023. Tanda-tanda kedua pemain itu harus pergi sudah ditunjukkan oleh Ten Hag, dia tak memasukkan nama kedua pemain itu di dua pertandingan beruntun Manchester United musim ini. Ten Hag bahkan memasukkan dua kiper di daftar pemain cadangan Manchester United melawan Tottenham. Sedangkan Harry Maguire tak masuk daftar karena memang sedang mengalami cedera ringan. Ten Hag mengagumi profesionalisme Donny van de Beek dan Brandon Williams. Meski masuk daftar jual, dua pemain ini tetap konsentrasi saat mengikuti latihan. Saya sebenarnya tak mau sebut nama pemain, tapi yang jelas saat ini mereka harus mencari sesuatu yang lain klub baru, kata Ten Hag seperti dikutip Manchester Evening News. Tapi mereka ada di sini, mereka selalu memberikan yang terbaik seperti saat latihan. Brandon, Donny, saya senang dengan penampilan mereka dan senang dengan penampilan mereka di pramusim. Ten Hag juga mengomentari kekalahan Manchester United saat menghadapi Tottenham. Manchester United banyak membuang peluang emas seperti peluang yang diraih Marcus Rashford. Saya pikir babak pertama, kami main bagus lawan Spurs, kami mendominasi pertandingan, tapi Anda harus mencetak gol pertama. Arti gol pertama itu sangat penting, katanya, kami tak melakukannya dan setelah itu saya berpikir permainan mulai menurun sejak mendekati akhir babak pertama. Kami mengoleksi 3 kartu kuning yang tak perlu dan buang peluang emas. Ten Hag mengaku sudah memberikan instruksi kepada pemain untuk terus menciptakan peluang, namun itu tidak terjadi di babak kedua. Kami sudah bertekad untuk fokus dan menyerang dan itu pula yang tidak kami lakukan, ujarnya. Kami kebobolan tapi kami harusnya cepat bangkit dengan peluang besar dari Antony. Gol pertama membuat lawan jadi tambah semangat, kata Erik ten Hag. Manchester United buka peluang rekrut Marco Verratti dari PSG. Manchester United dikabarkan telah membuka peluang untuk mendatangkan Marco Verratti dari Paris Saint-Germain pada musim panas tahun ini. Menurut kabar yang dilansir dari L'Equipe, Manchester United dan Bayern Munich tertarik untuk merekrut gelandang Paris Saint-Germain yang akan diizinkan untuk meninggalkan klub pada musim panas ini. Pemain berusia 30 tahun itu telah menjadi pemain kunci bagi klub Prancis tersebut dan dia harus terbukti menjadi rekrutan berkualitas bagi Manchester United. Lini tengah Manchester United terlihat kesulitan dalam dua pertandingan pertama mereka di Premier League, dan mereka membutuhkan pemain yang dapat mengontrol tempo permainan dan mengatur penguasaan bola. Marco Verratti diyakini akan menambah kontrol, ketenangan dan kemampuan teknik di lini tengah. Dia dapat menjadi rekan yang ideal bagi Casemiro di jantung lini tengah Manchester United. Pemain internasional Italia tersebut dikabarkan telah diberitahu oleh Luis Campos dan Luis Enrique bahwa ia bukan pemain kunci bagi klub dan oleh karena itu ia bebas untuk pindah ke klub lain. Sang gelandang dapat didatangkan dengan biaya sekitar 60 juta euro dan masih harus dilihat apakah Manchester United siap untuk mengeluarkan uang sebanyak itu untuknya. Marco Verratti adalah pemain yang telah terbukti untuk klub dan negaranya dan ia tentu saja cukup bagus untuk meraih kesuksesan di Premier League. The Red Devils perlu merekrut pemain berkualitas untuk dapat bersaing memperebutkan gelar juara, dan pemain berusia 30 tahun tersebut mengetahui apa yang dibutuhkan untuk dapat bersaing di level tertinggi. Akan sangat menarik untuk melihat apakah Manchester United dapat memenangkan persaingan dengan Bayern Munich dan merekrut sang pemain. Kabar mengejutkan, Manchester United tidak jadi menerima Mason Greenwood kembali. Manchester United diberitakan membuat perubahan besar pada nasib Mason Greenwood, mereka dikabarkan membuangnya dari skuad. The Sun mengklaim bahwa Manchester United akan meninggalkan Greenwood dari skuad setelah reaksi besar dari pendukung klub. Sementara Athletic melaporkan bahwa awal bulan ini, Manchester United berencana mengintegrasikan kembali striker ke dalam tim mereka dengan keputusan yang dikonfirmasi secara internal. Manchester United melakukan penyelidikan internal untuk memutuskan apakah Greenwood harus diintegrasikan kembali dalam tim utama. Namun,
Menyusul laporan bahwa mereka siap membawa kembali Greenwood, ada reaksi keras dari para penggemar dan kelompok pendukung wanita yang telah merilis pernyataan kuat pada tanggal 11 Agustus. Mereka menuntut Manchester United tidak mengizinkannya bergabung kembali dengan tim. Penggemar selebriti United Rahel Riley adalah salah satu yang menyatakan keprihatinannya, sementara beberapa staf klub dilaporkan mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari posisi mereka jika Greenwood diberi lampu hijau untuk kembali. Manchester United mengeluarkan pernyataan pada tanggal 16 Agustus yang isinya mengatakan bahwa mereka belum membuat keputusan apapun meskipun The Sun mengklaim bahwa Setan Merah tidak akan membawa kembali mantan pemain internasional Inggris tersebut. Jika Greenwood tidak diizinkan kembali ke tim utama, tidak jelas apakah Manchester United akan melepaskannya dari kontraknya atau memfasilitasi kepindahan, berpotensi dengan status pinjaman, yang telah diperdebatkan sebagai opsi yang memungkinkan di masa lalu. Hoylund tidak cukup, Manchester United disarankan angkut Romelu Lukaku. Sebuah saran diberikan Dwight Yorke kepada manajemen Manchester United. Ia menilai Setan Merah harus mencoba merekrut kembali Romelu Lukaku di musim panas ini. Di musim panas ini, United punya agenda untuk membeli striker baru. Musim lalu, Manchester United kekurangan striker sehingga Erik ten Hag memprioritaskan belanja mesin gol baru di musim panas ini. Manchester United sendiri berhasil mendapatkan striker berbakat di musim panas ini, mereka sukses mengamankan jasa Rasmus Hojlund dari Atalanta dengan mahar transfer yang cukup tinggi. Yorke menilai bahwa Manchester United perlu menambah amunisi lini serang mereka lagi dan Romelu Lukaku bisa jadi opsi untuk kebutuhan itu. Saya rasa Romelu Lukaku masih cukup bagus untuk bermain di tim 6 besar EPL saat ini, buka Yorke. Menurut Yorke, Manchester United terlalu beresiko jika hanya mengandalkan Hojlund di lini serang mereka. Jadi ia menyarankan Manchester United mengangkut Lukaku untuk memperkuat lini serang mereka. Manchester United berinvestasi besar dengan mendatangkan Rasmus Hojlund, namun jika mereka ingin bersaing untuk gelar juara, mereka butuh penyerang lain, sambung Yorke. Lukaku adalah pemain yang bisa mencetak 15-20 gol dalam satu musim, dan saya rasa sulit mencari striker seperti itu saat ini. Dia memiliki rekor gol yang bagus namun ia tidak mendapatkan kredit yang layak ia dapatkan. Menurut Yorke, Manchester United tidak perlu membeli Lukaku secara permanen. Cukup meminjamnya selama satu musim bakal membantu United untuk bersaing di EPL musim ini. Lukaku masih berusia 30 tahun dan ia pencetak gol yang teruji, jadi saya rasa United bisa merekrutnya dengan kesepakatan peminjaman jangka pendek untuknya, lanjut sang legenda. Lukaku sendiri dilaporkan akan meninggalkan Chelsea di musim panas ini, namun sejauh ini ia kesulitan untuk pindah, klub-klub peminatnya sulit melobi Chelsea untuk transfer ini sehingga untuk saat ini ia belum jelas akan melanjutkan karir di mana.